lulur scrub body yang harganya di bawah 10.000. Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal rekomendasiin ke kalian lulur scrub body yang harganya di bawah 10.000. Jadi buat kalian penasaran, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk support channelnya Erika Anura biar aku tambah semangat bikin videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi teman-teman, produknya itu yaitu produk dari Sumber Ayu. Nah, buat kalian penasaran, kalian ingin tahu, jadi kalian wajib tonton video ini dan jangan di skip-skip ya. Jadi teman-teman, ini dia lulurannya. Jadi lulurannya itu lulur dari Sumber Ayu. Yang ini variannya susu. Jadi lulur dari Sumber Ayu ini juga memiliki beberapa varian lagi, di antaranya kalau nggak salah pepaya dan aku yang dan masih banyak, dan ada beberapa varian lagi. Jadi aku lupa nama varian-variannya apa aja. Kalian bisa cek di Google. Dan untuk banyaknya itu kali ini aku beli yang banyaknya 130 ml, dan harganya kurang lebih 9.000-an ataupun juga tergantung di mana tempat kalian belinya. Dan aku beli yang varian susu ya untuk kali ini. Ini untuk tampak depannya bisa kalian lihat kayak gini. Lalu dia itu kalau untuk di tampak sampingnya itu kayak gini. Kayak gini. Ini bisa kalian lihat sendiri. Untuk warnanya itu warnanya warna biru muda tutupnya. Lalu di bagian ininya kayak agak biru gelap dari tutupnya itu ya. Dan di belakangnya itu kayak gini. Nah, untuk yang varian susu itu warna depannya itu warna biru. Jadi di sini ada tulisan Sumber Ayu White Body Scrub dengan whitening complex. Jadi dia itu bisa untuk mutihin. Menurut yang aku baca, extracts cleaning, extracts fragrance. Lalu di sini juga ada udah tulisan halal. Dan di bagian belakangnya itu ada tulisan untuk cara pakainya. Jadi untuk cara pakainya itu yang pertama, gosokkan lulur secara merata ke seluruh tubuh. Nikmati sensasi 5 manfaatnya selama 15 menit. Lalu bilas dengan air hingga bersih. Bisa digunakan sebagai pengganti sabun. Jadi lulur ini itu juga bisa digunakan sebagai pengganti sabun ya. Dan di bagian sininya ada tulisan rasakan 5 manfaat bahan alami dalam satu produk. Jadi yang pertama, dengan formula baru untuk kulit wangi yang lebih tahan lama. Lalu yang kedua, mengangkat kotoran dan sel kulit mati dengan lebih baik. Dan yang ketiga, scrub yang lembut dengan whitening kompleks dan ekstrak susu untuk membantu mencerahkan dan melembutkan kulit. Lalu yang keempat, dengan antioksidan untuk membantu melindungi kulit. Dan yang kelima, menjadikan kulit terasa lebih halus. Jadi teman-teman, ini tuh udah ada label halalnya. Oh iya, untuk luluran ini sendiri kalau nggak salah ada yang ukuran lebih agak besar lagi dari yang ini ya, dan harganya relatif agak lebih sedikit naik dari harga yang ini. Jadi buat kalian yang ingin tahu gimana hasilnya, kalian wajib banget stay tune dan jangan di skip-skip biar kalian tahu gimana hasil setelah aku pakai luluran ini. Oke, baiklah, langsung saja kita unboxing. Jadi untuk bukanya itu tinggal langsung diputar, tetapi nggak dicelupin dan nggak dijilat. Nggak dicelupin dan nggak dijilat. Karena ini bukan ori, tetapi ini luluran. Oke, baiklah, jadi langsung kita buka. Dan untuk packagingnya itu kayak gini, dia itu dilapisin dengan kayak penutup yang berbahan kayak warna aluminium itu. Jadi itu mungkin, jadi dia tuh kayak steril gitu, teman-teman, karena dia itu ditutup. Ada kayak ada pelapisannya kayak gitu pas kita baru beli. Oke, baiklah, langsung saja kita buka. Jadi dia tuh langsung aja kayak gini. Dan ini tuh kayak melekat kayak gitu ya. Jadi kayak kita lebih tarik aja gitu, tinggal ditarik. Dia tuh melekat di bagian pinggir-pinggir dari lulurannya. Jadi itu kayak lebih ditarik kayak gitu. Lalu setelah itu bakalan kita lihat. Nah, jadi teman-teman, dia tuh kayak gini bentukannya tuh, warnanya warna putih. Jadi teman-teman, dia tuh kayak gini, kurang lebih kayak gini, warnanya warna putih. Ini bisa kalian lihat, sorry kalau yang tadi kameraku kayak agak tergelincir. Jadi, untuk baunya itu enak, lembut menurut aku, dan nyegerin. Oke, baiklah, langsung saja kita cobain di tangan ya, dan bisa kalian lihat gimana nanti hasilnya. Oke, yang pertama tangan aku ini tuh bersih ataupun nggak bekas apa-apa sama sekali dan udah dicuci sebelumnya.
Karena aku itu kebetulan juga habis mandi. Oh iya, tetapi lulur ini juga bisa digunain sebelum kalian mandi ya. Jadi dia tuh kayak dijadiin pengganti sabun. Jadi dia tuh langsung saja kita olesin ke tangan. Lalu sambil kita olesin ke tangan kayak gini. Dan dia itu sambil kita gosok-gosok perlahan kayak gini. Terus itu kayak gini. Ini dia tuh ada bulir-buliran scrubnya ya. Jadi dia tuh yang pastinya bisa banget untuk ngangkat sel kulit mati. Karena dia ada scrub-scrubnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, dia tuh tinggal kita gosok-gosokin aja kayak gini. Lalu setelah itu kita diamin selama kurang lebih 15 menitan. Dan bakalan kita bilas. Dan bakalan kita lihat gimana hasilnya nanti. Oke, dia tuh sambil digosok-gosok kayak gini. Biar sel-sel kulit mati yang ada di tangan kita ini terhempas, terbuang. Dan bisa mencerahkan kulit kita. Dan membuat kulit kita bersih, alami, dan sehat. Lalu ini tuh setelah kita pakai kayak gini, kita tunggu kurang lebih sekisaran 15 menitan sesuai dengan petunjuk yang ada di luluran ini. Lalu nanti bakalan kita bilas dan bakalan aku kasih lihat ke kalian gimana hasilnya. Jadi untuk banyak luluran itu tadi sebanyak 130 ml menurut aku cukup banyak, seharga 9.000-an. Dan untuk variannya kalian, buat kalian yang gak suka varian susu, kalian bisa gunain varian lainnya. Tenang aja kok, karena sumber air ini juga menyediakan beberapa varian lagi selain varian susu. Nah, jadi teman-teman, di bagian sini yang udah aku olesin lulurannya, lalu yang di sini nggak aku olesin ya, nanti bakalan aku kasih lihat ke kalian gimana perubahannya. Jadi kalian wajib banget stay tune. Nanti kita bakalan lihat sama-sama gimana hasilnya. Jadi ini tuh first time aku gunain luluran dari sumber Ayu yang varian susu. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya, aku juga udah pernah gunain luluran, tetapi lulurannya yang pastinya berbeda ya. Jadi ini tuh tinggal kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menitan dan bakalan aku kasih lihat ke kalian gimana hasilnya nanti. Oke, kita tunggu ya kurang lebih 15 menitan. A few moments later. Nah, jadi teman-teman, ini kurang lebih sekisaran 15 menitan. Setelah kayak gini, dan ini itu sesuai dengan petunjuknya, kurang lebih 15 menitan langsung kita bilas aja. Jadi di sini bakalan aku bilas dan bakalan aku kasih lihat gimana hasilnya kalian. Jadi ini sebelum ya. Ini setelah dipakein dan ini belum dicuci, ini enggak pakai sama sekali. Jadi bakalan kita lihat nanti gimana perubahannya. Oke, stay tune. Nah, jadi teman-teman, ini dia hasilnya. Ini yang setelah aku cuci. Ini yang sebelum. Jadi dia itu perubahannya nggak terlalu kelihatan ya di kamera. Tetapi kalau misalkan kayak aku lihat langsung gini, kayak lebih kelihatan sedikit. Memang nggak langsung instan langsung putih sesuai yang kita inginkan. Tetapi dia itu butuh proses. Dan mungkin kalau misalkan kita pakainya dirutinin, dia bakalan mendapatkan warna kulit putih yang kita inginkan. Jadi menurut aku seharga kurang lebih 9.000-an benar-benar worth it banget. Jadi teman-teman, selain itu, dia itu walaupun gak langsung kelihatan langsung putih ataupun putih banget, dia itu ada perubahannya walaupun sedikit. Mungkin di kamera gak terlalu kelihatan ya. Jadi dia itu kalau menurut aku seharga 9.000-an sebanyak 130 mili. Dan jujur ini itu masih banyak banget setelah aku pakein di tangan tadi. Selain bisa dipakai di tangan, luluran ini juga bisa dipakai di kaki, di badan. Dan juga bisa digantiin sebagai sabun mandi pada saat kita mandi. Jadi selain itu, walaupun dia itu nggak langsung instan kelihatan banget putihnya, dia itu juga memberi efek segar pada kulit, serta memberi efek harum yang benar-benar melekat. Padahal ini udah dicuci, jadi harumnya itu masih melekat di tangan aku. Jadi teman-teman, seharga kurang lebih 9.000-an dengan banyak 130 miliar, luluran ini juga selain dia itu bisa dengan whitening kompleks, walaupun nggak langsung satu kali pakai langsung kelihatan, dan kalau misalkan kita rutinin dia bakalan ada perubahan, dan juga dia memberi efek segar dan harum yang benar melekat banget pada kulit kalian. Jadi selain itu, lulur mandi ini juga, selain lulur, dia itu bisa digabungin kayak dijadiin sabun mandi. Jadi seharga 9.000-an kalian udah bisa dapetin lulur plus sabun mandi. Jadi menurut aku sumber Ayu yang ini tuh benar-benar cocok banget buat kalian yang mungkin mau cari luluran mix dengan sabun mandi. Jadi luluran ini tuh juga bisa dijadiin sebagai sabun mandi. Jadi dia tuh cukup paket lengkap banget. Jadi kalian gak perlu lagi pakai sabun yang terpisah, karena luluran ini tuh juga bisa dijadiin sebagai sabun mandi pada saat kalian mandi. Selain itu juga dia ada butiran scrub-scrubnya yang bisa mengangkat sel kulit mati pada kulit kalian. Dan jika dia dipakai rutin, maka dia akan memiliki perubahan dengan cara mencerahkan kulit. Nah, jadi buat kalian yang kalian mungkin bingung mau cari luluran tetapi yang harganya mungkin cukup di kantong ataupun pas banget di budget kantong kita, jadi kalian bisa cobain luluran dari sumber Ayu ini. Selain harganya cukup relatif murah, dia itu juga bisa dijadiin sebagai sabun mandi dan luluran. Jadi ini tuh menurut aku benar-benar worth it banget. Ketika kalian beli ini mungkin gak bakalan rugi, karena harumnya itu enak banget. Dan sebanyak ini kalian hanya mengoceh kantong sekisaran 9.000-an. Jadi nggak bakalan rugi dong, karena harumnya itu juga bisa
membuat kulit kita segar serta enak banget. Dan selain itu juga, luluran sumber air ini memiliki varian lagi di yang lainnya selain yang varian susu. Jadi buat kalian yang ingin cobain, kalian silakan cobain dan bisa kalian temuin di sekisaran supermarket ataupun di minimarket. Dan buat kalian yang mungkin sulit temunya beli di mana, kalian bisa banget beli di online shop karena di online shop juga menyediakan luluran ini. Dan selain itu, luluran ini juga ada lagi beberapa ukuran ataupun ukuran milinya. Yang ini aku beli ukuran 130 milian dan ini juga bisa dipakai sekisaran sampai mungkin kurang lebih 2 mingguan kalau kalian pakai rutinnya. Jadi buat kalian yang masih bingung, kalian wajib banget cobain. Dan buat kalian yang gak seneng ataupun gak suka dengan varian susu, kalian bisa cobain varian yang lainnya. Jadi teman-teman, oke, baiklah, sekian dulu reviewan aku tentang luluran dari sumber Ayu yang varian susu. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk support terus channelnya Erika Anugrah dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, see you next video, bye-bye.